Membangun markas Ultraman. Pada suatu hari yang cerah, Ultraman, Orb, dan Zero sedang bersantai nih teman-teman. "Eh Orb, aku mau tanya nih ke kamu," kata Ultraman Zero. "Nanya apaan Zero?" kata Ultraman Orb. "Kamu bosen gak sih tinggal di kontrakan mulu?" "Bosen lah, masa pahlawan super kayak kita tinggal di kontrakan mulu?" "Sama nih aku juga, gimana kalau kita membangun markas kita sendiri?" "Wah, ide bagus tuh, tapi di mana tuh?" "Di atas gedung yang ada di tengah kota aja." "Emang kamu punya uang buat nyewa gedungnya?" "Enggak sih, tapi kemarin aku nemuin peta harta karun nih." "Wah, yang bener kalau gitu, ayo kita coba cari harta karunnya." "Oke deh, ayo." Naiki mobil. Yo, what's up guys? Balik lagi bareng aku Krisna Sugilar. Oke guys, di video kali ini kita akan memainkan game GTA San Andreas Diom lagi ya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like dulu video ini. Jangan lupa juga untuk di subscribe bagi yang belum, nyalakan notifikasi bellnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke? Oke guys, jadi video kali ini menceritakan si Ultraman Orb dan Ultraman Zero akan membangun markas mereka sendiri guys. Tapi mereka membutuhkan biaya nih guys. Jadi mereka akan mencari harta karun guys untuk membiayai markas mereka ya guys. Oke lah guys, kita akan pergi menuju tempat harta karunnya teman-teman. Oke, karena lokasinya jauh, kita akan teleportasi aja teman-teman ya. Let's go. Oke guys, kita sudah hampir sampai di tempat harta karunnya terkubur ya teman-teman. Oke, jadi ada di sini guys. Wah, ini lokasinya ada di pertambangan teman-teman. Widih, ini seru banget kayaknya guys. Oke, kita akan ke sini teman-teman. Oke, kita masuk ke pertambangannya. Dan aduh, hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh teman-teman ya. Ini sangat bahaya teman-teman. Waduh, gawat nih guys. Lihat guys, ini tempatnya sangat berbahaya sekali. Salah sedikit kita bakalan jatuh ke jurang teman-teman ya. Oke, kita hati-hati aja teman-teman. Kita turunin turunannya dengan hati-hati ya teman-teman. Oke, kita kesini. Oke guys, jadi itu guys, markernya ada di bawah teman-teman. Oke, jadi harta karunnya ada di mana ya? Ada di sekitar sana ya guys. Oke, kita kesini teman-teman. Hup, aduh, awas. Ya, terbalik dong. Ya ampun, hampir saja kita terbalik guys. Ya, jangan terbalik. Oke guys, aman ternyata guys. Oke, kita kesini. Dan kita pun sampai teman-teman. Wah, ternyata ada penunggunya tuh. Waduh, ada penunggunya guys. Dan penunggunya para tengkorak guys. Waduh. Oke lah, kita sikat aja mereka. Oke, kita akan sikat saja mereka teman-teman. Kita lawan para penjaga dan ambil uangnya. Oke, kita lawan mereka dan kita tabrak saja mereka teman-teman. Waduh, mereka ditabrak guys. Waduh, kasihan banget mereka guys. Oke, kita akan keluar dan kita akan hajar saja para tengkoraknya teman-teman ya. Waduh, mereka ini adalah penjaga yang ada di sini teman-teman. Mereka menjaga harta karunnya ya teman-teman ya. Oke guys, kita akan kalahkan para tengkoraknya teman-teman. Sini kamu. Hup, aduh. Mereka kuat juga teman-teman ya, walaupun mereka cuma tinggal tulang ya guys. Oke, kita hajar saja mereka teman-teman. Hah. Set. Rasakan itu. Hup. Aduh, gak kena. Rasakan ini. Aduh, mereka kuat guys. Waduh, main keroyokan guys mereka guys. Ya ampun, kita mundur dulu guys. Kita pancing dulu ke sini mereka guys. Sini kau. Hup. Oh, ditendang dia guys. Waduh. Oke. Okay. Aduh. Jangan sampai kalah dong. Up. Oke. Okay. Sini kalian. Mana guys? Oke, okay, ini dia. Oke, okay, rasakan itu ya. Oke, okay. Satu udah tumbang. Oke, okay, tinggal sisanya teman-teman. Woi, Ultraman Zero, bantuin aku dong. Waduh, Ultraman Zero malah diam, guys. Gimana sih? Malah diam, temennya dipukulin, teman-teman ya. Oke. Okay. Kita urus sisanya, teman-teman. Mana lagi, guys? Aduh, yang ini belum mati ternyata, guys. Nah, rasakan itu. Oke, okay. Di sini sisanya, guys. Waduh, mereka masih hidup, guys. Sini kau. Hup. Rasanya ini. Aduh. Sorry. Si Ultraman Zero-nya malah kepukul guys. Oke, okay, tinggal satu lagi ini guys.
Waduh. Hup. Rasakan itu. Kita akan selesaikan saja, teman-teman. Ya. Oke, dia sudah mati, guys. Dan kita ambil harta karunnya, guys. Ini dia. Mereka pun berhasil mendapat harta karunnya, guys. Oke, kita berhasil, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah dapat uangnya nih. Selanjutnya ngapain, kata Sultan Man Orb. Oke, selanjutnya ngapain ya? Selanjutnya kita cari arsitek buat ngebangun markasnya. Oke, kita harus mencari arsiteknya, guys. Siapa arsiteknya? Emang bakalan cukup uangnya? Waduh, bakalan cukup gak ya? Tenang, aku udah punya alternatif lain. Waduh, alternatif lainnya apaan tuh? Oke lah, sekarang kita pulang aja dulu. Oke, kita akan pulang aja dulu, guys. Naik mobil dan pulang ke rumah. Oke, kita akan naik ke mobil dan kita akan pulang ke rumah ya, teman-teman. Ayo, teman Zero, kita pulang. Kita akan membangun markas ya, teman-teman. Wih, keren, guys. Oke, guys, kita akan langsung pulang saja, teman-teman. Let's go. A few moments later. Oke, guys, kita sampai di rumahnya nih, guys. Oke, ini bukan rumah, maksudnya ini kontrakannya ya, guys. Mereka kan ngontrak, guys. Keesokan harinya. Oke, sudah esok harinya nih, guys. Ada perlu apa, Zero, memanggilku? Kata si Patrick. Waduh, ada apa si Patrick nih, guys? Eh, Patrick, kamu mau gak bikinin kami markas di atas gedung? Oh, jadi si Patrick yang akan membangunnya, guys. Oh, gampang. Itu mah kecil. Oke. Loh, arsiteknya si Patrick. Emang bisa, kata Ultraman Orb. Tenang, gini-gini aku jago bikin rumah sendiri, kata si Patrick. Ya, guys, si Patrick itu jago ya, guys. Terserah deh. Waduh, kelihatannya si Ultraman Orb kesel nih, guys. Beberapa minggu kemudian. Oke, sudah beberapa minggu nih, guys. Nah, sekarang markasnya udah jadi nih. Silahkan kalian lihat-lihat dulu. Wah, kau memang hebat, Patrick, kata Ultraman Zero. Waduh, si Patrick sudah menyelesaikan tugasnya nih, guys. Naik ke atas. Oke, guys, jadi disinilah markas baru kita, teman-teman. Wih, aku gak sabar nih, pengen lihat markasnya, teman-teman. Oke, Ultraman Zero, ayo kita ke atas. Oke, guys, kita ke atas, guys. Dan inilah markas baru mereka. Wah, kelihatannya bagus nih, guys, ya. Waduh. Oke, keliling dulu. Oke, guys, kita akan keliling. Ayo, Ultraman Zero, kita keliling dulu. Ayo, Ultraman Zero. Waduh, Ultraman Zero ngapain? Waduh, di sini kok ada dinosaurusnya, teman-teman. Waduh. Ada-ada aja ya, guys. Ada dinosaurusnya segala, guys. Oke, kita akan review dulu, guys. Di sini ada apa saja? Oh, di sini ada tempat minuman, teman-teman, ya. Kalau minum kita ke sini, dan di sini ada tempat jajanan juga, teman-teman, ya. Waduh, ada es krim juga tuh di sini, guys. Wih, di sini ada meja permainan dan di sini ada sofa, guys. Kita bisa duduk-duduk santai di sini, teman-teman, ya. Oke, dan di sini ada basket juga, guys. Ada tiang basket, ya. Oke, di sini ada TV juga, teman-teman, ya. Kita bisa nonton TV sambil santai di sini, guys. Wih, keren. Dan di sini apa nih, guys? Wah, ada tempat rahasia di sini, guys. Oke, kita akan lihat ke sini aja, guys. Kita akan lihat ke sini, teman-teman. Oke. Waduh, di sini ada ikan hiu, teman-teman. Ikan hiunya terbang ya. Waduh, keren, guys. Waduh, ada dinosaurus, guys. Waduh, dinosaurusnya jatuh, guys. Waduh. Jatuh ke bawah, teman-teman. Oke, jadi inilah, guys, markas baru mereka, guys. Woi, kalian ngapain di markasku, woi? Keluar kalian, woi. Waduh, ada yang jatuh lagi, guys. Woi, kamu ngapain di sini? Keluar kamu. Ini markas kami lah. Waduh, parah banget ya. Seenaknya main ke sini, guys. Ini lagi dia masih ada di sini, guys. Lihat, tuh. Dia lagi jalan-jalan. Ya ampun. Kita tendang aja, guys. Gimana markas barunya? Bagus tidak? Kata si Patrick. Wah, bagus banget ya, teman-teman. Wah, ini sih keren banget, Patrick. Kamu memang hebat, kata Ultraman Zero. Iya, bagus banget. Kami sangat suka. Maaf ya, aku tadi meragukan mood. Oke. Iya, sama-sama. Syukur deh kalau gitu. Kalau kalian suka, kata si Patrick. Oke, guys. Akhirnya mereka pun senang dan markas barunya. Dengan markas barunya maksudnya, guys. Tamat. Oke, guys, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Like jika suka dan sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.